Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami berada di tempat penjualan sapi, lapak Pak Ustadz Haris. Ini adalah sapi-sapi yang akan dijual untuk persiapan Idul Adha nanti. Dan siang hari ini kami sudah bersama dengan Mas Panggir. Mas Panggir di dekat sini. Ini sapi-sapi jenisnya sapi apa ini, Mas? Ini semetal. Metal. Limousin. Ya, ada sapi Bali juga. Sapi Bali punya ada. Nah, sapi Bali. Dan dulu Mas ini. Terus yang ramai sekarang ini sapi ada penyakit PMK. Sapi ini insya Allah aman, Mas Mampir ya? Insya Allah aman, dijamin dari Lampung. Iya. Aman ya? Aman. Dan ini ada sapi metal, sapi Bali, dan juga sapi putih ya? Iya. Jenis Brahma ya, Mas? Iya. Kira-kira harganya terjangkau ya? Harganya sangat terjangkau. Terjangkau. Dan yuk, pegang ke sini. Kepada yang ingin berkorban mencari hewan kurban, bisa langsung menuju ke pusat lapak Pak Ustadz Haris yang berada di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Dan kita akan lihatkan jenis-jenis sapi yang ada di lapak Pak Ustadz Haris. Kalau kita membeli sapi di lapaknya Pak Ustadz Haris, kita sudah sekaligus membantu untuk pondok pesantren yatim piatu, Mas ya. Rahmansah, pondok pesantren Rahmansah yatim piatu yang berada di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Kita perhatikan sapinya ke sini ya. Di sini ada sapi Bali. Jenisnya jenis sapi Bali, harganya ya cukup fantastis, variasi dari harga 17 juta sampai kurang lebih 25 juta. Ini jenis sapi Bali. Sapinya memang kelihatan pada hari ini sehat-sehat dan gemuk-gemuk ya. Sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Ini jenis sapinya jenis sapi Bali. Cukup banyak ya sapinya. Gemuk, sehat. Bagus-bagus dan masih banyak stoknya ya, masih banyak stoknya. Kepada saudaraku semuanya yang nantinya ingin mencari hewan kurban, ini sangat bisa mengunjungi di lapak Pak Ustadz Haris yang berada di Desa Lambang Sari, Tambun Selatan. Ini baru satu lokal ya, sebelah sana juga rencana buat untuk sapi-sapi. Kita sorot semuanya, sapinya sehat, harga terjangkau, ada jenis sapi Brahma, nah ini sapinya, sapi metal ya, limousin, ini metal ya, metal yang putih ya, ada limousin. Kita perlihatkan semuanya nih, limousin. Limousin pegang deh. Ini sapi limousin jenisnya nih semuanya. Limousin sama metal. Limousin sama metal. Dan semuanya sehat. Sudah berumur semuanya ya, Mas? Sudah berumur untuk berkorban. Rata-rata sudah di atas 1 tahun usianya ya. 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Rata-rata sudah di atas 2 tahun usianya untuk ukuran korban sudah sangat berumur dan memuaskan. Saudaraku semuanya, silakan yang belum mendapat hewan korban, ingin korban silakan bisa langsung memilih ke lapak Pak Ustadz Haris, pengasuh pondok pesantren yatim piatu Rahmansah. Sekali lagi, kita membeli hewan kurbannya Pak Ustadz Haris, sekaligus kita menyumbang untuk pondok pesantren Rahmansyah.
Ini sapinya sapi Bali, cakep nih. Sapinya action. Action ya sapinya ya. Sapinya cukup luar biasa. Sedang dikasih minum ya. Dikasih minum. Sapi Bali. Sapi metal. Limousin. Yang ini Cina ya. Coba dilus-lus deh. Dilus-lus sapinya. Coba, coba dipegang. Ini sapinya Cina ya. Dan sehat. Sapinya Cina dan sehat. Dan kita lihat ya, sapi yang akan datang nih, kita lihat bongkaran sapi yang akan datang. Oke, oke. Saudaraku, siang hari ini kita akan melihat pembongkaran sapi. Ini sapi dari Lampung, sapi di Lapa Pak Ustadz Firmansyah. Pak Ustadz Haris, maaf. Pak Ustadz Haris yang beralamat, lapaknya beralamat di Jalan Mustika Jaya, Kelurahan Lambang Sari, Tambun Selatan, dekat Sokalan Atambah dan juga dekat pom bensin Lambang Sari. Nah, kita akan melihat pembongkaran sapinya ya. Pembongkaran sapinya, ini sapi dari Lampung. Ini adalah sapi dari Lampung. Kita lihat pembongkarannya, sapi dari Lampung. Sapi ini akan diturunkan satu persatu. Diturunkan satu persatu. Satu-satu Pak D. Ini sapinya puasa ya. Puasa dari kemarin ini lewat kapal luar biasa. Di kapal juga ada pemeriksaan ketat. Di pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni, sapi ini di karantina dan juga di pemeriksaan karena kaitannya dengan PMK yang ada di Indonesia ini. Jadi ini sapinya sudah cukup sehat, dilolos penyakit PMK karena sudah masuk kapal, tentunya diperiksa ya. Ini tadi menurut informasi sapi ini berangkat dari Lampung kemarin jam 10 hari Kamis berarti ya, hari Kamis jam 10 kurang lebih tadi pukul 2:30 atau 14:30 sapi ini sampai di Tambun Selatan. Kita lihat satu persatu sapinya akan diturunkan. Rata-rata jenisnya limousin ya. Rata-rata jenisnya limousin. Satu persatu. Wah, dua bareng-bareng ya. Ini dua bareng-bareng. Dua bareng-bareng ya deh ya. Dua langsung bareng nih, hitam ya. Luar biasa yang hitam nih, gede nih. Sehat banget. Sapinya gede, hitam. Satu lagi. Luar biasa. Tahu kalau divideoin sapinya, nengok ke sini. Luar biasa. Satu persatu sapinya diturunkan di lapak sapi Pak Ustadz Haris. Gede ini, luar biasa nih. Siang hari ini ada dua truk ya, truk untuk dibongkar sebelah sini. Satu persatu sapinya diturunkan.
Ini masih balita tapi cukup sehat. Bukan balita ya, memang sapinya jenisnya kecil. Ini sapinya gede ya, cukup gede, sehat. Wah, ini mantep nih. Jenisnya apa nih, Pak De? Metal, gede, sehat. Satu persatu diturunkan sapinya. Ini sapinya luar biasa. Kelihatan sehat-sehat, gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk sapinya. Gede ya, mantap nih, masih metal semuanya jenisnya. Galak. Mantap sapinya. Satu truk isi 12 ekor sapi. Nah, mungkin kepada saudaraku yang berencana ingin mencari hewan kurban bisa langsung menuju ke lapak Pak Ustadz Haris, tepatnya di Jalan Raya Mustika Jaya, Lambang Sari, Tambun Selatan. Ini sapi metal. Metal, ringas ya, kalau bahasanya ringas ini. Ringas, sapinya ringas, ringas. Kalau sapi ringas, pertanda sapinya sehat. Satu truk sudah habis. Luar biasa nih, paling gede nih. Gede. Gede mogok ya. Ini yang baru turun ya, baru turun dari Lampung, 12 ekor satu truk, dan ini ada dua truk sapi. Sapinya sehat-sehat, bukan iklan, rekomendasi. Yang ingin mencari hewan kurban, yang untuk kurban nanti bisa ke daerah Lambang Sari, tepatnya di Jalan Mustika Jaya, samping pom bensin Lambang Sari. Satu truk berisi 12 ekor sapi. Ini prosesi penurunan sapi yang di truk yang kedua. Di truk ini sapinya gede-gede. Sapinya gede-gede ya. Lumayan gede. Putih. Sapi putih. Ini sapi putih. Mantap.